dari rumah sakit. Iya, si Kak Lesti sakit. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Tadi malam terlihat dan nampak betapa bahagianya pasangan sejoli yang lagi di mabuk asmara ini. Ya, Lesti dan Bilar begitu nampak bahagia di panggung SCTV Puncak yang ke-30. Namun kabar mengejutkan datang di pagi hari ini, di mana Dedek Lesti mengeluhkan sakit perut. Ya, ternyata sampai malam ini, sampai dini hari ini, Dedek Lesti masih dirawat di rumah sakit. Itu terlihat dari unggahan Dedek Lesti sendiri yang mengunggah dirinya sedang mengenakan infus. Begitupun saat live Ayah Kejora dengan Rara yang menjelaskan saat ditanya oleh Rara bahwa Lesti masih berada di rumah sakit. Besok rencananya Lesti akan segera di ronsen karena dia mengeluhkan sakit di bagian perutnya. Di ronsen. Ya, itulah guys kabar terbaru. Kita doakan moga Lesti cepat sembuh. Dan Bang Bilar sendiri karena sibuk, ya moga enggak kecapean dan selalu sehat juga. Karena taping sinetronnya sepertinya masih baru selesai ya, sampai larut malam. Jelas dia juga padat pekerjaannya dan moga semangat dengan keadaan kondisi Dedek seperti itu. Ya, Dedek yang masih sakit. Oke, mari kita bersama-sama selalu mendoakan pasangan sejoli ini selalu diberikan kesehatan sehingga nantinya bisa dipertemukan di mahligai pernikahan. Ya, terutama Dedek yang masih sakit. Sakit di sini, Kak. Di mana? Di sini. Oke, dan moga-moga besok ketika udah di ronsen ya bukan penyakit-penyakit yang fatal, mudah-mudahan segera dapat teratasi ya. Itu aja. Jangan lupa bagi kalian like, komen, dan subscribe tentunya bagi yang masih belum. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.